Halo guys, balik lagi dengan gue Hendra Nah pada kesempatan kali ini Gue mau sharing sedikit mengenai hands feeding pada kura-kura ya teman-teman Jadi hands feeding pada kura-kura Jadi kita kasih makan kura-kura kita uh, Nggak ditaruh di tempat makan tapi langsung pakai tangan kita kasih makan Nah ini nih si Suli udah nyamperin teman-teman Jadi kalau kita sering kasih hands feeding ke kura-kura kita Itu tuh kura-kura kita tuh tahu Kalau misalnya kita tuh tuannya kita tuh masternya. Jadi begitu kita datang, biasanya dia nyamperin teman-teman. Nih kayak si Suli ini nih teman-teman ya. Nanti kita lihat ya. Nah, nih. Coba kita lihat teman-teman. Dia datang sendiri nih. Tuh. Ya kan? Jadi dia tahu mana mana tuannya, mana ininya. Nah, dia datang sendiri tuh nyamperin tuh. Padahal gue nggak bawa, gak bawa sayur, tapi dia nyamperin. Ya kan? Nah, coba ya kita ke sini ya dia ngikutin atau enggak ya coba teman-teman ya kita ikutin nih nah nih nih lihat teman-teman tuh si sulit nyamperin teman-teman tuh dia karena sering dikasih hand feeding jadi dia tahu yang mana tuannya mana yang suka kasih makanan dia tahu jadi dia suka bisa nyamperin sendiri nih ya coba kita uh, praktekin lagi dari sini kita ke sana ya. Coba nih teman-teman liatin bentar. Gue putar dulu nih si Suli. Oke. Nah nih. Lihat ya. Suli. Nah nih teman-teman lihat nih. Nyamperin kan si Sulinya. Tuh. Padahal gue nggak bawa makanan, tapi dia nyamperin teman-teman tuh lihat tuh. Gue nggak bawa makanan, tapi dia nyamperin. Karena dia tahu siapa yang sering kasih makan, siapa yang suka uh, apa ngerawat dia, mandiin dia, bersihin dia, jemurin dia, segala macam. Dia tahu nih teman-teman kalau kura-kura udah ukuran segini, dia pasti ngerti mana tuannya mana bukan nih. Nah nih si Suli nih, dia udah ngerti mana tuannya mana bukan ya teman-teman. Jadi hands feeding itu Uh, memang gue saranin bagi teman-teman yang uh, udah piara kura-kura darat yang udah cukup lama, apalagi udah usianya udah cukup besar, dia biasanya tahu mana mana tuannya mana bukan teman-teman. Jadi dia dia bisa hands feeding, kita kasih hands feeding, dia bakal nyamperin kita sendiri teman-teman. Dan hands feeding ini itu berfungsi sebagai apa apa namanya kayak kayak kita tuh mempererat ikatan ikatan kita dengan si Uh, tak kita ini kura-kura kita teman-teman jadi dengan cara memberi makan pada dengan tangan kita sendiri kura-kura kita tuh semakin lama semakin percaya sama kita kita bisa build trustnya mereka kita bisa uh, apa main-main sama mereka mereka nggak takut mereka lebih percaya diri mereka uh, lebih bis, bisa apa bisa berekspresi gitu ya nah ini sekarang gue kasih sayur nih teman-teman ya Nah, ini gua udah bawa fumak ya, teman-teman. Dua batang fumak tadi dia gua udah kasih makan. Ini cuman buat uh, kita praktek hand feeding pada kura-kura ya, teman-teman ya. Nah, nih. Ini fumak ini. Kayak gini, teman-teman. Nah, biasanya kalau kura-kura darat udah ukuran besar sekitar 20 cm ke atas itu dia tuh uh, kita harus latih hand feeding supaya dia nggak takut sama manusia dia nggak suka ngumpet gitu ya jadi dia lebih percaya diri dia lebih mengenal tuannya mana gitu ya nih, gua gue kasih lagi nih tuh ya kan dia jadi nggak takut sama manusia kan ada kura-kura yang disamperin dia ngumpet disamperin sedikit-sedikit ngumpet, sedikit-sedikit kabur, uh, masuk kepalanya, dan lain-lain. Nah, ini kalau si Suli ini udah sering gue mainin, udah sering, dia udah tahu nih mana tuannya. Gue kemana aja, dia pasti samperin kok. Misalnya gue puter ya ke sana, dia juga nyamperin lagi nih. Bar, sini. Ayo, Suli. 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 Suli, sini. Suli. Nah, nih. nyamperin lagi nih teman-teman. Tuh. kan Karena dia tahu siapa yang suka kasih makan, siapa yang suka piara dia, dia tahu nih teman-teman. Makanya hand feeding itu memang eh, salah satu cara bagi kita pemelihara kura-kura darat supaya membangun hubungan dengan kura-kura darat kita jadi sehingga mereka tuh sangat percaya sama kita dia e, nyaman dengan kita dia nggak takut sama kita jadi kita bisa mainin kayak gini nih kita bisa kayak gini gini suka mainin gini tuh dia nggak nggak, nggak ngumpet kan teman-teman biasanya kan kalau ada yang kura-kura langsung baru dipegang dikit aja langsung kakinya masuk kepalanya masuk semuanya masuk nah itu nggak asik teman-teman dia tuh takut karena dia belum percaya sama kita sedangkan kalau si suli ini udah percaya banget sama gua, jadi dia dia tahu mana tuannya mana bukan jadi dia nggak nggak kabur nih lihat nih gini-ginihin pegang-pegang dia nggak takut kepalanya nah ya kan dia jalan aja terus nggak peduli dia cuek bebek nih nah Suli udah gede banget ya teman-teman nah teman-teman juga inget kan waktu dulu eh, sekitar satu bulanan lah satu bulan lebih yang lalu Kan, kata Gua tuh yang si Suli maupun yang si Sam yang kecil, dia uh, lumutan ya teman-teman kaki belakangnya, khususnya kaki depannya, kaki depannya lumutan, terus kaki belakangnya juga banyak banget lumutnya. Nah, itu kan sempet bingung juga kan, gue kan gimana caranya ngilangin lumutnya itu. Nah, tapi dari teman-teman semua yang uh, udah komen di video gue yang uh, soal sukata Lumutan, itu ada yang, ada yang banyak masukan tuh, ada yang bilang. Ini itu dan yang salah satunya dibilang dia uh, suruh sikat pakai apa namanya sunlight. Nah, jadi gue nyebut-nyebut merek lagi. Jadi pokoknya ada salah satu uh, subscriber gue yang dia bilang katanya uh, coba disikat pakai sunlight. Nah, ini yang gue lakuin terhadap uh, kura-kura sulcata gue nih dua-duanya nih si Suli maupun si Sam Dan hasilnya lumayan oke okay, teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat nih. Uh, kaki kakinya kaki depan dan kaki belakangnya si suli maupun si sem sekarang udah udah bersihan nggak kayak dulu dulu tuh lumut banget bagi teman-teman yang nggak uh, tahu lumutnya kayak gimana uh, ceritanya kayak gimana coba teman-teman cari di di apa di video list uh, channel gue ya teman-teman tentang yang kura-kura kura-kura Sukata tentang lumut nah di situ gue juga salah satunya gue pakai uh, apa namanya anti alga ya biasanya yang kayak gini nih bentar nah kayak gini nih nah ini yang uh, gue sering pakai nih anti alga dia bilang kan anti alga buat ikan anti lumut gitu jadi ini dia dituangin ke apa ke air rendemannya sulcata kita yang lumutan terus habis itu sambil jemur boleh sambil nggak dijemur juga nggak apa-apa tapi dia direndam aja gitu kakinya nanti bisa hilang lumutnya tapi ternyata uh, nggak works teman-teman nggak 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 bagus lah hasilnya nah yang bagus adalah yang komen atau masukan dari teman-teman yang bilangnya suruh sikat pakai sunlight nah itu bener-bener bener bagus teman-teman jadi de, uh, berapa sekitar 2-3 minggu lumutnya udah hilang langsung padahal gue sikatnya Sekali seminggu doang, jadi seminggu sekali doang gue biasanya sikatin uh, kaki-kakinya Karena biasanya gue cuman sikatin pas weekend Jadi kalau hari biasa kan gue kerja jadi nggak sempet yang kayak detail banget tuh sikatinnya Biasanya gue cuman sikat asal aja kalau hari biasa Tapi kalau weekend baru gue benerin Nah jadi sekitar setelah 2-3 kali gue sikatin Nah akhirnya ada hasilnya, coba bentar kita lihat ya Nih ini si Suli dulu ya kita kasih lihat yang si Suli nah ini lihat teman-teman dulu dia lumutan banget nih kaki-kakinya sekarang udah lumayan nggak nggak terlalu lumutan ya teman-teman ya aduh bentar berat ada 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 eh, bentar itu kita lihat lebih nah ini dia Suli bentar ya bentar Suli diangkat dulu aduh nah ini nih kaki di sininya kemarin tuh lumutnya banyak banget sekarang udah hilang cuman ada yang di ujung-ujung itu masih ada sedikit lumutnya terus yang kaki sebelah sini juga udah 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 hilang lumut-lumutnya tinggal dikit lah di ujung-ujungnya emang itu agak susah tuh karena di dalam banget aduh, berat si suli ini udah semakin lama semakin besar teman-teman jadi berat banget terakhir diukur plastonnya dia Uh, udah 28 cm teman-teman. Jadi pason bagian bawahnya 28 28 cm, atasnya mungkin udah bisa sampai 30 cm. Makanya berat banget. Nah ini lihat kaki belakangnya juga ya teman-teman. Mana ya nggak kelihatan ya. Nah kaki belakangnya waktu itu lumutnya ijonya sampai hijau banget teman-teman. Nah sekarang udah lumayan better lah tuh. Dia udah nggak sampai terlalu gimana banget lumutnya. Kalau yang kemarin lumutnya parah banget ada ya, ya, ya. Ah, berat banget. Si sulit ini udah berat banget nih. Sulit, sulit. Nah, kita lihat yang sistem ya, teman-teman. Nah, ini sistem ini dia dia juga kemarin itu lumutan. Nah, ini ini lebih kelihatan nih. Nah, ini lihat nih, kakinya sekarang udah 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 nggak ada lumutnya, udah tuh. Udah bersih nah udah bersih ya teman-teman sistem ini kemarin itu lumutan juga kayak si sulit parah deh lumutnya kayak kayak hijau-hijau gitu jadi jelek nah ini kaki belakangnya juga tuh tuh kaki belakangnya udah udah hilang ya lumutnya lumutnya udah hilang meskipun masih ada dikit-dikit di ujung-ujungnya tapi udah jauh lebih uh, bersih dari sebelumnya nah itu hasil hasil komen atau hasil masukan dari teman-teman semua di, di kolom komen gue ya teman-teman jadi kalian semua thank you yang udah saranin bahwa dia kita harus sikat pakai sunlight tadinya pertama gue bingung juga ngapain pakai sunlight kayak emang mau mau apa mau nyuci piring ternyata ya ya lumayan sih lumayan bagus juga nih tuh kakinya sekarang udah udah nggak lumutan nih tuh ya kan udah nggak lumutan udah bagus Oke waktu itu lumutan banget jelek udah kayak kura kampung nah nih tuh udah lumayan lah cuman dikit-dikit di dalam-dalamnya sini memang susah karena kalau disikat juga kasihan banget dia tuh ya tapi overall the better banget nih si Suli 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 gede manis nah, si juga udah gede banget nih dua-duanya udah gede nah ini si Sam tuh udah bersih juga nah gitu ya teman-teman update gua hari ini sharing gua hari ini mengenai hand speeding pada sulcata suli khususnya sulcata gua yang paling besar dan update mengenai uh, apa kaki-kaki dari sulcata gue yang kemarin itu sempet lumutan nih teman-teman. Nah ini dia sulit datang lagi. Tuh rakus banget ya si suli ini rakus banget teman-teman tuh rakus banget makan nggak ada nggak ada habis-habisnya. Gede banget sih soalnya udah. Jadi emang kalau sulcata segede gini tuh makannya eh, lebay banget teman-teman makannya banyak banget, padahal dia baru ukuran sekitar 20, 28an lah, 28an senti, plastonnya tapi makan itu udah banyak banget, beli fumak beli kangkung, beli caisim, beli sawi itu udah, setiap minggu tuh udah belinya tuh udah banyak banget deh, kasih makan juga dia, nggak ada, nggak ada kenyang-kenyangnya nih buktinya lihat nyamperin lagi, nyamperin lagi, padahal tadi pagi dia udah dikasih makan banyak, sekarang nyamperin lagi, nah ini dia nih. Sulit, say hi Sulit, ah, oke okay. gitu, teman-teman. Sharing gua hari ini, semoga teman-teman suka video gua. Video gua bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang udah subscribe juga boleh share atau komen ke teman-teman lainnya pecinta kura-kura darat, ya teman-teman. Jadi, biar kita semakin lama semakin uh, menambah wawasan kita, pengetahuan kita uh, mengenai kura-kura darat, teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman yang punya ide, punya pertanyaan atau masukan ataupun teman-teman jangan sungkan uh, tulis aja di komen di bawah ini. Nah gue pasti usahain sebisa mungkin pasti akan jawab uh, setiap pertanyaan dari teman-teman. Oke okay, gitu aja update gue hari ini. Thank you guys. See you. Bye-bye.